warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu talabul ilmi faridatu ala kulli muslim wal muslimat. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Hidayatullah S.Pd.I. selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ahsan, yang mana beliau telah dalam perjalanan, kita doakan semoga beliau sampai dengan selamat. Yang saya hormati Ustadz Malik Rahman S.Pd.I. selaku pimpinan Pondok Pesantren Sunan Rohman, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan tambah-tambah lagi rezekinya. Yang saya hormati Bapak Sahibul Hajat, Bapak Haji Siddiq dan Umi Hajainah beserta keluarga besarnya dan para tokoh masyarakat, Bapak RW 06, Bapak Bahtiar, Bapak RT 02, Bapak Syahrudin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman, Bapak Budi Ridwan, Ketua DKM Musholah Al-Farhan, Bapak Haji Muslani. Tak lupa Ketua DKM Musholah Al-Kahfi, Bapak Haji Abbas, beserta yang lain-lainnya. Yang mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan dari Sahibul Hajat. Semoga niat baik kita, langkah demi langkah dari rumah menuju ke sini, dijadikan amal ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, semoga kepada kita agar mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Di sini saya selaku membawa acara akan menyebutkan dan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari Sahibul Hajat, ceramah agama, dan penutup doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan acara ini dengan membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Allah beri keberkahan dan kelancaran dari awal sampai akhir. Bin niyatil barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Samduddin. Kepadanya dipersilahkan. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi'ah syani wan daraji, ya Rasulullah salamun alik.